Mengawinkan panini. Nah, itu di dalam itu ada bunga mahkota. Mahkotanya dipecahkan dengan itu tadi dicucuk gitu dia pecah. Berarti serbuknya udah pecah. Nah, serbuknya dikawinkan dengan ini. Kelopak bunga. Nah, didempetkan. Nah, udah. Udah dikawinkan. Jadi dia ini penghulu. Nah, kalau penghulu KUA itu sehari ngawinkan paling kejar tayang aja dapat 3 orang gitu. Lari-lari itu penghulunya kasihan gitu ya. Dikejar-kejar terus. Tapi kalau ini dia 1 menit bisa banyak. Jadi gampang sekali. Nah. Sekarang panini sedang musim berbunga, walaupun bunganya tidak selebat tahun kemarin karena ini terpengaruh waktu tahun 2020 hujan. Apa kemarau? Kemarau dan hujan tidak terlalu. Ini yang sudah dikawinkan, betul-betul gini. Dan ini sudah waktunya untuk dikawinkan. Mungkin para petani Indonesia bertanya, gimana cara ngawinkan? Pagi ini kita ngawinkan. Ini alatnya, ini bukan jarum suntik untuk vaksin COVID ya. Tapi ya mirip. Ini dari apa? Dari lidi. Bisa dari bambu, bisa dari kayu, yang ujungnya ditajam. Ini kayak kita tadi dari vaksin begitulah. Nah, 1 menit bisa dapat puluhan. Ini dia dokternya. Kalau di kota ada dokter kutip, kalau di sini ada dokter genik kutip. Ada namanya penghulu. Mengawinkan panini. Itu di dalam itu ada bunga mahkota. Mahkotanya dipecahkan dengan itu tadi ditutup itu jadi kan. Berarti serbuknya udah pecah. Nah, serbuknya dikawinkan dengan kelopak bunga. Didempetkan. Nah, udah. Dikawinkan. Jadi dia ini penghulu. Nah, kalau penghulu KUA, itu sehari ngawinkan paling kejar tayang aja dapat 3 orang. Gitu. Dan lari-lari itu. Penghulunya kasihan. Gitu. Tapi kalau ini dia, 1 menit bisa gampang sekali. Dempet. Dan jarang sekali gagal. Jadi, ini yang sudah kembang ini akan sudah mekar gitu dikawinkan. Ini mungkin besok. Nah, ini mungkin masih sekitar seminggu atau lebih lagi. Nah, nanti kalau dia sudah begini, ini sudah jadi. Tidak ada yang gagal yang ini. Nah, terus satu tundun atau satu tangkai ini bisa 30 sampai 40 sampai ke bawah. Kalau dia udah gede, ini bisa batangnya buat mengkor gitu. Jadi satu ini bisa dapat kita 1 kilo basah. Kalau di basah. Ini juga. Ini sudah beberapa yang minta dipotong, ditanamkan lagi untuk mengembangbiakkan. Jadi mengembangbiakkan panini dengan batang ini. Ayo, anak muda Indonesia, petani milenial, itu dulu. Mak.